Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid, yaitu nun atau mim tasdid. Nun dan mim tasdid adalah nun atau mim yang mempunyai tanda tasdid di atasnya. Jika kata al-jalalah diwakofkan di ujung kata, kadar bacaannya adalah 2 atau 4 atau 6 harokat. Kata ini dilafat dengan tebal atau tipis menurut baris huruf yang sebelumnya. Dibaca dengan dengung dengan kadar panjang bacaan 2 harokat. Untuk contoh bacaannya seperti ini. Innama jamma. Nah, itulah untuk pengertian hukum nun atau mim tasdid dan contohnya. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.